Universiti Putra Malaysia Serdang, kampus terbesar di Malaysia. Ini dia. Dulunya saya pernah mengaji ataupun belajar di sini selama setahun sebelum tahun kedua menempatkan diri di Kyoto University of Japan selama setahun dalam bidang pengajian Master Sarjana Sains Kejuruteraan Kimia. Ini adalah lokasi pendidikan Sarjana Sains Kejuruteraan saya selama setahun, lebih kurang setahun setengah berada di sini sebelum fly ke Japan. Pengalaman yang menarik ketika belajar dalam bidang pengajian penyelidikan di Universiti Putra Malaysia Serdang, bukan sahaja dapat melihat suasana yang aman, kehijauan, flora dan fauna, dan juga dapat mempelajari teknik menunggang kuda, equestrian, dengan adanya lesen harga berpatutan menggunakan pakej sebagai pelajar untuk menempatkan diri di antara 10 pelajar yang mempunyai lesen terkemuka. Tidak rugi jika belajar di Universiti Putra Malaysia UPM Serdang. Okey, kita lihat keluasan yang dimiliki oleh pusat pengajian terkemuka kedua di Malaysia dan di antara 50 universiti terbaik dunia dalam bidang penyelidikan yang membanggakan negara Malaysia amnya. Okay. Masih lagi kawasan Universiti Putra Malaysia terkemuka untuk meneruskan perjalanan ke Putrajaya, Cyberjaya, seterusnya Salat Tinggi dan akhirnya transit KLIA. Ini ERL akan menuju ke KLIA, iaitu Kuala Lumpur International Airport and also dan juga KLIA 2 untuk penerbangan tambang murah terkemuka dunia. Dan jangan lupa untuk like, share dan juga komen dan juga subscribe JR Pakumidi channel, hanya satu-satunya channel yang memberikan kepelbagaian info, video menarik, berita terkini di pasaran, hangat sekali untuk bacaan dan juga pengalaman baik dikongsikan melalui video terbaik dengan variation resolusi terbaik, hanya satu-satunya di JR Pakumidi channel. Okay guys, jangan lupa untuk like, share, tekan notification dan juga subscribe, kongsikan atau share video, news, berita, blog dan sebagainya yang ada di JR Pakumidi channel. Tidak rugi, ilmu yang dikongsikan akan memberi keberkatan hidup tuan-tuan dan puan-puan. Ingat to you all, jangan lupa untuk like, share, tekan subscribe, tekan loceng dan juga sharing is caring kepada teman-teman di luar sana. Bye-bye.